komitmennya ngomong dan bes ya. Udah sekian lama saya tidak bikin konten video mengenai kuliah, dan pada hari ini, hari Jumat ya, 24 September ya, bertepatan tepatnya pagi-pagi juga karena saya cinta Indonesia ya. Jadi saya akan berburu kuliner lagi ya, bikin video yang berupa kuliner ya, karena di sekitar Cilodok ya. Jadi saya akan merekomendasikan makanan ini untuk para subscriber saya ya. Siapa tahu mungkin nanti suatu saat mau main ke Cilodok, mau belanja di Cilodok. Jadi ini makanan yang menjadi recommended buat teman-teman semuanya yang akan main ke Cilodok ini ya. Jadi nama makanannya itu tongseng ya, tongseng. Jadi dia ada tape juga. Jadi ini makanan yang cukup khas ya, karena dia masih masaknya dengan cara tradisional, pakai arang atau pakai apa sih namanya tuh, yang tempurung kelapa ya, nah yang dikeringkan yang dimasak kayak gitu. Jadi dari bau-baunya itu masih ini tradisional banget, jadi enak banget. Nanti saya coba tunjukkan di mana lokasinya di daerah Cilodok tersebutnya. Oke, cekidot dan tunggu video saya. Oke, sebelum pergi ke tempat makan di pojok sana ya, jadi dia tadi posisi jauh dari gedung ini. Jadi biasa saya suruh dia antar, minta dia antar ataupun makan di sana, tergantung ada ramainya enggak ya orangnya ya. Ini saya masuk ke toko dulu ya, sebelum ini, sebelum pergi makan dulu ya. Jadi ini posisi Cilodok Pinangsia hari ini. Jadi kita ke toko simpan barang dulu ya. Ini selamat pagi dulu buat bapak. Selamat pagi ya. Nanti gue masukin YouTube ya pak ya. Posisi di Cilodok Pinangsia ya. Jadi nanti tunggu. Jadi mau cari toko saya itu gampang ya. Jadi habis saya taruh barang di toko dulu, baru nanti kita makan makan. Kita coba sibuk-sibuk ya. Oke, okay. Jadi kita kita bye. Oke, okay, sekarang kita jalan kaki ke sana ya. Karena dekat banget ya di sini. Kita udah keluar gedung, jadi dari masuk dari pintu depan tuh ke toko saya tuh sebenarnya dekat banget ya, sampai dasar ya. Ini pasti ada top check. Oke, okay. Oh ya, lanjut. Sebenarnya nggak jauh ini gedungnya Cilodok Pinangsia, jadi kita arahnya cuma ke Parkiran Cilodok Plaza. Jadi di samping gedung Cilodok Pinangsia itu udah ada Cilodok Plaza ya. Jadi dekat banget ya. Cilodok Plaza pintu masuk. Di situ ada parkiran motor ya. Parkiran motor. Jadi udah mau sampai ya, dekat banget. Jadi kita udah lama di Cilodok, jadi udah pada tahu tempat ini. Tradisional ya, masaknya pakai arang. Orang kita satu-satu. Melin orang dong, orang tua nih. Bu, ramai ya? Belum deh. Ramai ya? Saya bawa ke dalam aja ya. Bisa ya? Bawa ke dalam aja ya. Siapa saya yang ke mata? Gak bisa.
Baru saya mau dulu aja. inilah apa ya? Komsin biasa sama ini sama sate ya. Satenya 5 aja.